Oke, sahabat Dayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mau update lagi dari salah satu lapak Kodian Batu Akik yang ada di Robening. Nah, kebetulan ini saya ganti opening, biasanya opening di sana biar orang ngerti, biar kalian tidak bosan nontonnya. Bagi teman-teman yang selalu nonton review saya, kalian jangan cuma nonton ya, beli, banyak kan nonton doang tidak beli. Nah, saya kesini tuh butuh waktu, butuh tenaga, butuh ongkos ke sini. Jadi kalian harus ngerti. Jadi jangan cuma nonton, tapi beli biar kita support pelapak semuanya. Nah, kita coba lihat beberapa koleksi yang ada di sini biar makin ramai dan makin berkah usaha mereka. Kita promosiin semuanya. Nah, ini suasana hari Minggu. Nih. Tuh, suasana hari Minggu di RB Robening tuh. Di sini ada aksesoris. Apa itu Anjas Games, ada juga Juni aksesoris tuh banyak di sini. Nah, ini juga ada nih. Nanti kita naikin kalau memorinya masih muat, kita naikin lagi beliau nih. Sehat? Waduh, selalu tersenyum dia. Waduh, batunya. Ini yang ada nanti orang datang bukan nawar yang ini, nawarnya yang batu akik tuh. Oke, izin saya mau muter dulu ya. Kita mau coba review dulu batu akik Kodian yang ada di RB. Tuh, di sini juga ada nih cincin-cincin nih. Tuh, ada kalung-kalung. Nah, di sini juga ada nih tuh. Ini tadi kita sudah naikin. Kita lewat dulu. Nah, di sini nih kita mau lihat beberapa koleksi atau batu Kodian yang ada di lapak ini tuh. Ini mau dipepes bisa nih tuh, banyak banget. Nih. Saya mau pamer batu baru saya tuh. Saya sini pamer batu baru. Tuh. Ya, anjir. Lagian sih itu batunya banyak kagak make. Oh. Iya, Bang ya? Iya. Ini dikasih sama Bang Alvin lagi tuh. Kalau mau yang baru bisa. Saya mau dong yang ini, yang model begini ada nggak? Pasti nggak ada, ayo nggak ada. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah, izin. Kita mau update lagi nih beberapa koleksi yang ada di lapak Abang. Karena banyak permintaan untuk batu Kodian. Siapa tahu setelah kita review makin rame lagi ya penjualannya dan makin barokah lagi. Oke, di sini kita lihat yang Kodian jenisnya kan beda-beda nih. Kita coba mulai dari pandan nih, Bang. Tadi buka dari jam berapa nih? 7. Jam 7 rata-rata jam segitu ya bukanya ya. Oke, siap. Izin, untuk pandannya ini berapaan dia, Bang? Kalau Kodian itu 2.000. Oke, tuh untuk Kodian ya. Jadi berarti tetap kita layani kalau ada satuan ya. Oke, satuan bisa, Kodian bisa. Ini kita berada di lapak nomor berapa nih? Aduh. CCT berapa? CCT 240 ya? Oke, siap. Oh, di situ. Oh. Oke, siap. Nanti kita ke situ. Oke, siap, siap, Bang. Nah, di sini ada pandan tadi kita coba ini lagi. Per kodi berapa tadi? Per kodinya itu 250. Oke, 250.000 satu kodi ya. Nah, mau satuan. Wih, enak banget nih klepnya nih. Hai mama. Nah, kalau yang ini nih berapa dia? Sama aja ya. Ini jenisnya apa sih, Bang, kalau kayak gini? Teratai. Oh, teratai. Oh iya, benar-benar. Weh, unik-unik nih tuh. Tuh. Weh, banyak banget ini. Unik-unik nih, tergantung kitanya ya. Milihnya mau yang mana ya, bebas ya. Nah, kalau yang ini nih, ini kan banyak kayak pusar bumi nih. Sama ya? Ada yang combong juga. Oh, ini anu kayak lumut seliki ya? Lumut seliki. Oh, oke. Ini kemarin yang nyari lumut seliki, enggak usah jauh-jauh nih, di sini ada nih. Bahkan di sini bukan satuan nih, kodian juga bisa ya. Satu kodinya sama ya? Sama. Nego. Nego masih ada kebijakan harga lah ya. Ini udah bisa tinggal ikat ini mah. Itu unik tuh. Lumut seliki. Terus yang ini nih, apa dia masuknya nih? Fosil. Oh, fosil. Ada juga fosil teratainya. Kalau ini apa? Kelor apa apa? Satu kodinya sama. Satu kodinya sama nih. Tuh, satu kodinya sama tuh. Tuh, kelor ini kebanyakan kelor di sini, tapi dicampur sebenarnya. Cuman dominannya kelor ya. Nah, kalau ini yang paling banyak ini berapaan dia nih? Ini per kodinya 150. 150.000. Nah, nih teman-teman. 150.000. Saya kalau sudah saya ikat paling murah cepek saya jual. Sementara ikatannya kalau belanja di Robening itu paling sekitar 10 sampai 15.000 ya. Taruhlah kita butuh sekitar 20.000. Jual cepek. Waduh, bisa 3 kali kawin saya sebulan ya. Ya. Iya, bukan kawin ya. Nikah. Aduh, jadi memang ini target kita.
untuk pangsa pasar yang buat jual lagi ya Bang ya. Makanya beliau ngasih harga murah. Dan teman-teman perlu ketahui, beliau juga ini salah satu pribumi atau penduduk yang kita kemarin review ya di Sukabumi ya. Makanya harganya murah-murah karena beliau masuk di lingkup pengrajin Bang ya. Alhamdulillah tuh, makanya murah. Coba ada lagi tuh datang tuh literan tuh. Terus kalau yang sudah naik kering, ini yang sudah naik kering maksudnya dia beda lagi nih Maya. Siam ya apa-apa? Berapaan dia Bang? Oke, ini satu kodi gope nih, tinggal make loh tuh. Jadi di lapak ini tuh ndak perlu curhat, sudah murah ya. Tuh. Udah cutting ya, banyak kan cutting ya. Cutting. Ay mama, ini juga ada kalsedon. Ini kalsedon. Tuh. Ini kalsedon. Ini anggur. Ini bukan yang memabukkan kan? Oh bukan, saya pikir anggur yang bikin mabuk. Waduh, bolehlah satu. Keren anggur memabukkan. Ini anggur juga kayaknya, ini bukan? Iya ya. Tuh, unik ikutannya mah. Tuh ada cempaka, ada pusar bumi, junder juga ada. Satu kodi berapa tadi Bang? Seribu ya, satu kodi ini ya. Oke, itu? Oke siap tuh. 1000 atau 1 juta ya. Ini unik nih, ada tapak jalak juga nih tuh. Tapak jalak. Nah, terus yang di sini nih Bang, ini pandan juga nih kayaknya nih. Oh, ini pandan yang kayak retak 1000 ya? Oh, sisik naga berapa dia? Satu kodinya ya. 250 nih satu kodinya. 250.000 nih tinggal naik ring. Ini bukan polkas loh, teman-teman. Ini sudah dihalusin ya. Jadi tinggal naik ring doang. Nah, ini juga ada nih. Yang di sini berapa deh satu kodi? Sama ya. Tuh. Macam-macam jenisnya. Oh, ini ada yang jumbo nih ditaruh di. Ini emaknya dia nih tuh. Ini anak-anaknya nih. Ini induknya nih tuh. Coba. Ini juga nih. Unik-unik juga nih. Berapa dia skornya nih? Oke, 300 ya. Ini 300 satu kodi. Nah, yang pandan ini? Sama ya. Satu kodi. Nah yang ini nih, Yaman ya. Berapa satu kodi? 300. Nih Yaman nih 300 nih. Mulai dari bentukan opal sama bentukan pandan ya. 300. 300.000. Ini safir, nilam. Oh garnet. Berapa dia? Nih satu kodi 400 nih garnet nih. Tuh, sternya ya tuh. Dia kali ya, ngekali gitu ya nih ya. Sternya. Satu jenis semua ya ini ya. Oke. Ini pandan ada lagi. Ini sama ya, aman apa-apa nih. Tuh. Aman. Satu kodinya? Sama ya. Ini junder tapi hitam dia. Oke. Oh ini ada virus nih. Tuh, warna putih tuh. Berapa deh satu kodi? Ini 150 ya. Oke, ini 150.000 tinggal di naik. Oh, tapi belum dibor ya, berarti ya. Ini udah dibor nih, berapa dia? 30. Hah? 30.000 tinggal make. Oh, 30.000 nih, teman-teman. Mau yang bulat ada nih. 30.000 tuh. Tuh. Ini juga unik-unik nih. Ini buat apa? Yaman juga ya, unik banget kan. Yaman tuh, cakep tuh. Ini anggur ya? Anggur. Berapa deh skodi? 300 nih ini. Teman-teman lihat ya, ini anggur 300.000 satu kodi nih. Tuh, oke. Okay. Banyak pilihan. Ini kayak pusar bumi juga ada nih. Ini berapa? 300.000 juga nih satu kodi. Mantap. Pilihannya banyak. Oh, ini yang gede-gede nih sama ya, Yaman ya? Banyak banget. Nah izin, nomor telepon Bang yang bisa dihubungin, izin nomornya berapa? Nah ini kontak person yang bisa dihubungin, Farel Gemstone. Tuh, menjual batu akik dan permata grosir. Ada nomor rekeningnya segala ya, tinggal di screenshot. Kontak personnya itu
bisa by phone atau via WhatsApp di 0812-1303-2287 atau di 0857-5909-1322 ya. Tuh. Tiap hari buka ya? Oke, berarti butuh uang dong. Oke, brother, thank you banget sudah dikasih izin untuk nge-review. Mudah-mudahan setelah review makin rame. Kalau bisa nanti kabarin saya kalau pulang kampung. Saya mau ngeliwat lagi di sana tapi di tempat boleh, abang ya. Boleh. Iya tuh. Kita mau ke tempat beliau nanti kita ngeliwat di sana. Kita kepo-kepoin lokasinya di sana. Karena bagus ya spot untuk wisata di sana bagus ya. Mantap. Oke, okay, thank you bang. Oke, okay, sahabat kita di salah satu lapak favorit yang ada di Robening untuk kodian ya. Jadi kalau teman-teman mau beli kodian di lapak ini juga bisa, salah satu referensi. Jadi harganya terjangkau, banyak pilihan. Jadi bagi teman-teman yang mau kawin lagi tidak ada uangnya, usaha batu akik makanya, biar banyak uang. Oke, okay? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Medan. Thank you. Halo, thank you brother. Kita close.